Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum mulai belajar kita mau memperkenalkan diri dulu ya Bu Lia. Silahkan Bu Lia, dari Bu Lia untuk memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan, nama saya Hamidah Damalia, bisa dipanggil dengan Bu Lia. Saya mengajar angklung di SDIT Asalan Gunung Putri. Oke, kalau saya dengan Ibu Fatimah, Fatimatuz Zahroh, saya mengajar angklung kelas 3 di SDIT Asalam Karanggan. Nah, Bu Lia, ya? Saya kan baru tahun ini nih mengajar angklung di SDIT Asalam Karanggan. Wow. Nah, kalau Bu Lia kan sudah berpengalaman bertahun-tahun, mulai tahun berapa sih Bu Lia mengajar angklung? Kalau mengajar angklung itu dari 2014. Wah, sudah lama ya? 6 tahun. Wah, hebat nih. Pengalamannya sudah banyak, Bu Lia. Insya Allah. Bu Lia, kalau boleh tahu, mengapa di SDIT Asalam ini diadakan mata pelajaran khusus tentang angklung? Nah, karena angklung itu adalah alat musik tradisional di Jawa Barat ya. Yaitu anak-anak kita memainkan angklung itu berarti salah satu cara untuk melestarikan budaya bangsa Indonesia supaya tidak punah. Gitu. Jadi benar-benar bermanfaat insya Allah ke depannya ya Bu Lia ya. Terutama untuk melestarikan budaya. Nah, kita mau tahu dong Bu Lia, bagaimana sih cara memegang angklung yang betul? Oh siap, ini di belakang ada angklung, yuk kita belakang yuk. Adik, ya. Adik, ini ada angklung. Ada tabung yang besar, ada tabung yang kecil. Nah, tabung yang besar ada di sisi kanan. Nah, kalau tabung yang kecil adanya di sisi kiri. Nah, tangan kirinya untuk menopang, sedangkan tangan kanan untuk menggoyangkan. Goyangnya gimana? Goyangnya ke samping. Jadi dia akan mengeluarkan suara seperti ini. Nah, boleh dicoba? Oke, coba ya. Seperti ini. Wah, indah sekali ya Bu Lia ya. Kalau kita dengarkan suara angklung dari do sampai do lagi, kira-kira bisa tidak Bu Lia? Siap. Banyak sekali angklungnya ya. Wah, indah sekali. Apalagi kalau nanti dimainkannya sesuai dengan lagunya. Nah, jadi nggak cuma piano saja ya, ternyata angklung juga bisa dimainkan. Ternyata seru ya Bu Lia ya, main angklung itu. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang akan melestarikan budaya ini? Iya, betul sekali itu. Oke, untuk hari ini mungkin cukup sekian materinya terkait dengan pengenalan alat musik angklung nih yang di belakang. Banyak ya. Minggu depan insya Allah kita akan belajar tentang metode handsign. Penasaran kan? Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, mari kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.